Walida pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak itu tidak di rumah terus. Aku ingin belajar. Ayo pulang, nanti dimarahin bapak. Wis tono, apa sih dikarepke bapak dituruti wae. Ya. Perempuan diajari ngaji, katanya supaya pinter, malah keminter. Perempuan harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Aku ya melu ya, aku pengen pinter cerdas kaya Nyai. Buat apa kita meminta perlindungan kepada sesuatu yang bisa kita rusak? Nyuwun pangapunten, Kyai. Bagaimana namanya Aisyah? Ibu dan bapak bangga kalau kamu bisa bermain biola. Tapi jangan jadikan biola ini syaitan yang membuat kamu lupa diri. Perempuan sebagai pendamping suami juga memiliki hak untuk menjadi pintar. Kita harus menyediakan segala kebutuhan garis depan seperti pengadaan dapur umum. Jangan sampai membuatmu lupa tujuan berjuang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang merdeka. Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Londo-londo kafir itu, jika dibiarkan akan terus menggerus keimanan kita. Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Aku harus buat organisasi untuk menghimpun umat Islam sehingga nanti bisa menolong umat, bisa memberikan kebaikan bagi umat, bisa membantu umat. Insya Allah. Aku akan mendukung Kang Dahlan.